Guys, balik lagi di channel Lobby. Oke, dalam video ini kita tidak bermain OV ya, tapi kita akan bermain Legend of Legend Wild Rift. Ya, baru saja dirilis hari ini. Oke. Mungkin kita langsung saja ke gameplaynya. Let's go. Oke, guys, kita sudah masuk ke dalam game dan di sini gua menggunakan Ice sebagai apa sih yang di atas namanya? ADL, Abyssal Dragon Land. Oke, gue baru ingat namanya anjir. Ya kan ini off ya. Ya ini pas gameplay gua, bukan pas gameplay sih, pas record gua kayaknya. Kita lihat seberapa kuat hero ini. Oh, dari desainnya sih mirip-mirip kayak Tal'Anas ya. Mirip-mirip kayak Tal'Anas. Nah, kita cari dulu grip ini, cuk. Oh, di sini lebih pentingin Lasit ya. Soalnya di sini Lasit sangat berguna sekali. Oke. Sasa itu mati. Nice. Aduh, patah-patah anjir. Nice. Oke, nice. Itu yang nama gue siapa sih nih? Hero-nya? Gue belum apel gitu namanya. Aduh. Aduh. Oke. Kita dapetin skill 3 dulu. Oke, skill satunya itu kayak ngeluarin banyak peluru gitu, kalau kalian perhatiin. Terus skill duanya ini udah kayak nyebarin peluru ke apa, nyebarin peluru di satu target. Oke. Skill 3-nya seingat gua tadi apa ya? Tetap tenasit aja, nice. Apa ya, skill 3-nya itu kayak ngasih apa? Lo targetin terus gue ledakin juga, dia bakal ngasihin slow. Oke, kita fokus ke skill-nya aja. Oh, sini lo. Mati lo, sausnya mati. Aduh, gak dapet lagi. Buat gue. Aduh, gak dapet lah, shit gue. Jangan diambil semua dong gripnya, buset. Ini marok banget nih support gue apa bukan sih? Gila lo, semua gripnya dihabisin lo dia. Nggak ada otak tim gua. Ini kita taruh ward dulu di sini. Ward ini penting banget buat ngecek apa musuh itu bakal mumpet di situ bakal gak. Aduh, nah tuh dia kayak ngasihin slow gitu, kena di mag dia ngasihin slow gitu skill 3-nya. Wait, nggak gitu weh. Oke, ultinya gila, kena stone, ada slownya juga. Ini bakal mati sih, tawasnya bakal mati lah. Oh no. Gue lupa balik, gue kalah item, lupa gue tawasnya terbaik dulu. Oke. Bang, lain kali balik dulu bang, lu kalah item, soalnya temen, apa musuh lu mati mulu tadi. Dia udah beli item berapa kali? Oh iya, sorry. Iya, lupa gua. Malum lah, biasa main OV di jalan kan beli itemnya. Jadi lupa gue. Ini hero mirip banget kayak Tal'Anas sih. Tal'Anas OV, Tal'Anas. Cuman kalau ada skill-skill efeknya beda-beda. Kan mirip-mirip. Hampir mirip. Hampir ya. Jebret. Wah, tuh konyol sih. Wah, gila. Debes. Nah, itu kok kena angin? Angin dari mana? Nah, kita fokus skill satunya aja ya. Skill satu menurut gue lebih bagus daripada skill yang lain. Tapi lebih bagus skill 3 sih, tapi kalau kena. Ultinya dah pokoknya paling bagus dah. The best. Ini buat apa? Oh, shield. Kayak kita dapetin tower, salah sih dapet tower ini. Udah ada Garen cok. Gak gitu.
Ntar duit kita udah sampai 2000 nih. Usahain sih pas kalian udah dapat 2000 gold balik aja buat jadiin item kalian. Apel. Kok enggak ada mana, woi. Baik dulu dah. Gua jadi item dulu. Gua enggak tahu nih item apa nih. Belum terlalu apel gua item gini. Apa nih? Blade of the Ruined King. Oke, kita bikin ini. Sama sepatu ya. Oke. Kalau kita beli sepatu itu kita dapat sprint ya kalau di Alfi. Kalau di Alfi namanya sprint, kalau di sini kita bisa sprint tanpa ngatur talent kita ya. Mantap. Sini lo. Gila. Kena lagi nih. Wah. Gila, mantap banget, cuk. Buset. Gila nih, gila. Ini udah mirip banget kayak bukan Mia Mobile Legend. Nah, ini Hero udah mirip banget kayak itu dah. Tak Anas, tapi ini versi slow-nya ya mirip Mia sih sebenarnya. Ini mana nih, Bang? Mia apa yang Anas? Ya, kedua acara itulah. Saya desainnya mirip sih. Dari cara hitnya mirip. Tapi kalau dari skill-skillnya mirip ke Mia sih. Gue juga pernah main Mobile Legend, cuman lebih mirip ke Mia menurut gua. Karena dia punya slow. Karena sih gue punya slow, Bang. Tau lah. Lu nanyain gua slow aja. Nah, kita fokus ke game-nya aja. Di atas ada dua. Jagaren sama siapa sih tuh? Gue lupa namanya tuh lagi. Janna. Kalau kita lasit aja, lasit grip, jangan dilasit juga anjing. Bang, lu kasar, Bang. Maaf. Nggak mati lagi. Ih, ngapain sih lu ulti? Nggak jelas banget. Oke, kalian jangan hit yang ini nih, jangan hit hutan yang ini. Lu bisa mental. Kalau nggak percaya, kalian coba aja sendiri kalau kalian main. Gue udah malas gue dengan bulusan yang kayak gitu. Kita serang mid aja lah. Nggak digituin juga. Buset, grip gue diambil mulu. Nggak, bercanda, cuy. Lu kalau main serius sama gue, ya dah. Oke, jebol, tower, lanjut. Nice. Tidak. Bukan begitu, bang. Ada, gua ngekill satu dulu ya nih. Gergetan gua nih. Ayo, terus. Mumpung ulti gua bentar ready, gas terus, gas. Gua enggak tahu. Gas. Mam, bukan gua yang ngekill. Buset, teman gua marah betul. Ada mastery. No. Kita baik dulu teman-teman. Kita beli item dulu. Gold kita udah 3000 tuh. Sayang banget kalau enggak dibeliin item. Kita bakal kalah sama musuhnya. Ini apa ya garis-garis gini? Oke, kita bikin runaan hurricane. Sesama Glutonous Grips. Namanya susah-susah banget sih. Sepatunya berubah, ada giginya. Apa ini? Coba pencet. Nggak ada bedanya, sama aja. Apa sih itu teman-teman musuhnya? Tolong yang tahu komennya. Swing. Tambah lagi. Mam, kena stun anda. Hah? Mati kau. Wah, gila, kita bisa solo jinx ternyata. Namanya emang jinx ya. Gila. Mantep coy, plus record gua, bukan plus gameplay, plus record. Dan ini mungkin no, lewat doang bang, jangan ancam gua. Nyari goldnya cepet sih,
Cuman itemnya mahal-mahal banget gitu. Kenapa ya? Gua akuin nyari goldnya cepet. Cuman nyari apa mbak? Jadiin itemnya mahal banget. Aduh. Bantu hit dong. Nih gua mau tengin tengah ini. Terus. Terus. Gak takut gua. Gila Garen gua legendary mu. Ngekill berapa tuh Garen gua? Saya 11 anjir. Garen itu kalau di AoV mirip kayak apa? Kayak atur. Mirip. Gua kira cuma di AoV doang yang ngekill. Ternyata Garen juga ngekill. Sama lagi. Atur juga ngekill kalau di AoV. Oke, kita ambil dulu lumayan ini. Gold-goldnya. Wih, kita dapat move speed. Kita memperkaya diri kita dulu lah. Wah, tim musuhnya nyerah, nggak seru banget. Baru kita mau bantai. Ya oke lah teman-teman. Mungkin segitu dulu gameplay gue menggunakan ice. Ice apa AC sih namanya? Gue bilangnya AC dah. Ya AC. AC. Gue bilangnya AC. Ya. Ini pas record gue di LL. Kalau kalian suka tinggalkan like. Kalau kalian tidak suka tinggalkan dislike aja. Dan kita bakal bertemu lagi di gameplay selanjutnya. Oke. Okay? See you in the next video. Bye bye.